Nomor 2. Nomor 2 gula 1 kilo terus, Rp3.000. Terus nomor 4. Nomor 4 adalah teh celup harganya Rp3.000. Terus? Ya, murah amat. Terus nomor 5. Minyak goreng 1 kilo Rp4.000. Nomor 6. Nomor 6. Apa tuh? Pasta gigi ya? Pasta gigi. Rp5.000. Kemudian? Nomor 7. Nomor 7 by Fresh Rp10.000. Nomor 8. By Gon Rp20.000. Dan nomor 9. Kuis taktik belanja. Udah ngerti aturannya? Ya. I kasih you modal sejumlah uang. You mesti belanja punya dah. Ya. You pilih 7 barang. Harganya harus mendekati harga yang saya kasih. Modal yang saya kasih. Okay. Ya. Siapa yang paling mendekati itu yang akan menang dan mendapat nilai 10. Di atas apa di bawah? Kalau bisa di bawah. Di bawah. Okay. Enakan di bawah soalnya. Oke, okay, kita mulai ya. Pilihlah 7 jenis barang yang totalnya di bawah modal yang diberikan, yaitu sejumlah Rp150.000. Barang-barang tersebut berupa barang-barang yang biasanya berada di dalam mobil. 15 detik dari sekarang. Ayo, 7 barang, 7 jenis barang ya. 7 kan? Udah siap? Udah, boleh ganti, masih boleh ganti, masih ada waktu. Iya, waktunya udah habis. Kita kasih tepuk tangan dulu dong, penonton. 7 kan? 7. Coba. Sekarang siapa yang bacain? Chandra apa Devi? Devi aja deh. Devi coba, Dev. Milih apa, Dev? Pilih nomor 1. Apa jenisnya? Apaan tuh ya? Itu pengharum. By Fresh ya, 15.000. Oke, okay. Terus? Bantal, nomor 2. 32.000. Nomor 4. Nomor 4, payung 20.000. Terus nomor 6. Nomor 6, Viper Flute. 6, betul? Iya, 6. Iya, 19.000. Terus nomor 7. Kemoceng, 12.000. Terus? Nomor berapa lagi? 8. Enggak. Iya, nomor 8 ya? Iya, benar. Betul ya, nomor 8, kunci roda 20.000. Sama nomor 9. Sama nomor 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya, nomor 9, car shampoo adalah 20.000. Ya, kita lihat jumlahnya nanti, Dewan Juri. Kemudian emang ini... Emang 7 ya? Kenapa 7, sayang? Oh, 7. Dia pencet semua. Ini kita lihat nih siapa yang boros nih. Oke, Vena sama Ivan, silakan dibacain. Nomor 1. Life Fresh, 15.000, betul. Nomor 2. Bantal hias, 32.000. Nomor 3. Iya, lap mobil, 15.000. Nomor 4. Payung, 20.000. Nomor 6. Nomor 6 Viper Flute. Ini payung emang perlu ya dalam mobil ya? Iya, kalau hujan, mancing sih. Nomor udah. Nomor berapa tadi? 7. Nomor 7 kemoceng 12.000. Nomor 8. 8 kunci roda. 9. 9 car shampoo 20.000. Iya, kita lihat skor yang didapat atau jumlah yang dibelanjakan. Devi dan Chandra membelanjakan Rp126.000. Penonton boleh tepuk tangan. Iya. Kemudian Vena dan Ivan mengumpulkan atau membelanjakan Rp133.000. Anda yang paling mendekati, jadi Anda yang menang mendapatkan nilai 10. Tapi Anda mencet 8. Kebanyakan. Jadi angka boros. Yang terakhir boros. Kita... Boros. Yang boros siapa? Vena apa? Dua-duanya. Bela dirinya kuat. Jadi yang angka terakhir kita nggak hitung. Okay. Ya? Oke. Masih ada ini, jangan bermuram durja. Oke, selanjutnya ya. Pilihlah 7 jenis barang yang totalnya di bawah modal yang diberikan, yaitu jumlahnya Rp65.000. Barang tersebut merupakan kebutuhan pokok bulanan dimulai dari sekarang. 7 jenis. Iya, 7 ya, jangan lebih. 7. Oke. Iya, oke. Kita mulai dari Vena dan Ivan. Silakan. Aku ya. Nomor 2. Nomor 2 gula 1 kilo Rp3.000. Terus nomor 4. Nomor 4 adalah teh celup harganya Rp3.000. Terus? Ya, murah amat. Terus nomor 5. Minyak goreng 1 kilo Rp4.000. Nomor 6. Nomor 6. Apa tuh? Pasta gigi pasta ya? Gigi. Rp5.000. Kemudian? Nomor 7. Nomor 7 by Fresh Rp10.000. Nomor 8. By Gon Rp20.000.
Dan nomor 9. Sabun cair Rp15.000. Oke, kita lihat sekarang. Penonton gak tepukin tangan? Gitu dong. Kita lihat Devi sama Chandra, silakan. Nomor 1. Ya, beras 5 kilo Rp15.000. Nomor 2. Gula 1 kilo Rp3.000. 3. Kopi 1 bungkus Rp9.000. 4. Nomor 4 teh celup Rp3.000. 5. Nomor 5 minyak goreng 1 kilo Rp4.000. 6. Nomor 6 pasta gigi Rp5.000. Nomor 8. Nomor 8 baygon Rp20.000. Ini yang belanja siapa sih sebenarnya? Devi apa Chandra? Kayaknya Devi ya. Oke, kita lihat perolehan angkanya. Vena dan Ivan mengumpulkan atau membelanjakan Rp60.000. Iya. Devi dan Chandra membelanjakan Rp59.000. Berarti nilai 10 buat Vena dan Ivan. Punya warung, Rob. Di rumah ada warung. Ada warung di belakang. Pantesan dia warung, tahu aja. Tetangga punya warung. Jadi oh, gitu. Survei terus. Gak apa-apa kok usaha warung. Gak hina. Halal aja. Tenang aja, masih ada lagi. Okay. Ya. Oke, yang ketiga. Pilihlah 7 jenis barang yang totalnya di bawah mendekati modal yang diberikan, yaitu Rp555.000. Barang-barang tersebut merupakan perlengkapan untuk camping. 15 detik camping, dari sekarang. Camping. Ya, ada matras, ada pisau lipat, ada drink jar, ada baygon, ada rantang, ada kompor gas kecil, ada tape, ada ransel, dan kamera saku. Yang mana? Ayo. Ayo, waktunya udah habis. Waktunya sudah habis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Iya, betul. Oke, silakan Devi. Diskusi. Hah? Ini... Camping. Kenapa? Campingnya camping perlu baygon. Camping kok bawa magic jar ya gue? Nomor 2 apaan sih? Kenapa? 2 apa sih? Nomor 2 pisau lipat. Oh pisau, iya penting. Nomor 2 ya. Baygon kan perlu baygon. Kamu kelihatannya boneka ya di situ ya? Gak tau kelihatannya apa sih? Oh oke, okay. Gak selat juga gampang. Kempet. Ngarang. Coba kita hitung, sekarang kita hitung ya. Oke silakan Devi dulu. Nomor 1. Matras Rp30.000. 3. Nomor berapa? 3. Drink jar Rp45.000. Baygon Rp20.000. 6. Nomor 6 adalah kompor gas kecil Rp100.000. 7. Nomor 7. Nomor 8. 7 emang penting ya buat camping? Gak tau, udah panik. Udah panik ya. 7 tape Rp125.000. Nomor 8. Ransel Rp75.000. Dan nomor 9. Kamera saku Rp85.000. Oke, sekarang kita lihat Vena dan Ivan. Silakan Vena. Nomor 1. Matras Rp30.000, penting nih buat camping. Nah, nomor 2 pisau. Pisau lipat Rp95.000. Gunting kuku sih di tempat camping. Oke, selanjutnya. Nomor 3. Ya, drink jar Rp45.000. Nomor 6. Nomor 6 kompor gas kecil Rp100.000. Nomor 7. Nomor 7 tape. Woi, penting juga nih buat camping. Rp125.000. Lah ya. Nomor 8. Ransel Rp75.000. 9 kamera saku Rp85.000. Dan yang mendapat nilai 10 adalah Vena dan Ivan. Jumlahnya tepat Rp550.000. Kemudian Devi dan Chandra membelanjakan Rp480.000. Terlalu hemat kayaknya gue. Jadi berarti Chandra sama Devi dalam segmen ini gak dapat nilai apa-apa, nilainya nol. Tapi masih ada games lain. Ivan dan Vena mengumpulkan nilai 30. Untuk itu keluarga Indonesia, Vena dan Ivan akan mendapatkan hadiah sebagai berikut. Walaupun gak dapat nilai, tetap akan mendapatkan hadiah sebagai berikut. Baiklah keluarga Indonesia, kita akan masuk ke games harusnya tahu, tapi nanti sesudah pariwara berikut ini. Kita masih di ups, jangan main-main. Istrinya kita sembunyikan dulu, sekarang suami-suaminya dulu. Ya. Ini kita, saya akan kasih, atau Anda harus memilih 5 macam perlengkapan. Kebanyakan ya, nggak semuanya, kebanyakan adalah yang dipergunakan atau untuk kaum wanita. Jadi bapak-bapak mesti tahu nih, ya. Oke. 5 aja ya? 5 aja, 5 ya. Dan nilainya adalah 10 kalau yang menang, oke? Okay? Udah siap? Oke. Okay. Iya. Udah siap belum Chandra? 15 detik kan? Oke. Okay. Oke, okay, belum nyebut nih. Oke, okay, kasih semangat dong penonton. Iya. Siap ya?
Pilihlah 5 macam perlengkapan yang biasanya selalu dipakai oleh seorang wanita pada saat ingin pergi tidur. 15 detik dari sekarang.